Setelah menerima surat ada kutipan 800 ribu dari pihak sekolah lo. Wah, tidak mengerti terlalu mendengar uang 800 ribu ini. Apa semudah itu? Itu rencana uangnya itu apa dibuat 800 ribu? Dari pihak sekolah itu apa uangnya? Kalau katanya dari pihak. Ini kata dia, ada katanya ujian praktik, okay, ujian praktik, ujian madrasah, ujian akhir madrasah berbasis komputer. Ujian akhir al-wasliyah, biaya pusfoto, biaya untuk perpisahan dan wisuda. Totalnya berapa tuh, Pak? Uang praktik 50.000, ujian madrasah 50.000, 160.000. Berapa totalnya, Pak? Total jumlah semua 800.000 rupiah. Menikapi ini orang tua sisa gimana, Pak? Setuju atau gimana, Pak? Kalau mendengar informasi dari anak ini, keberatan. Bapak sendiri gimana, Pak? Woi, saya sangatlah keberatan. Apalagi masa sekarang sangat susah-susahnya. Apa pernah, Pak, dirapatkan? Sebelumnya apa dirapatkan, Pak? Sebetulnya hari itu ada bilang ke anak itu, disuruh datang orang tua. Tetapi waktu dia bilangkan begitu, katanya konek biaya dia 800 ribu. Datang anak sampai ke rumah, dibilangkan, ya, suruh guru datang nanti hari sebegini untuk rapat apa soal biaya perpisahan sama tamat ujian kelas 3. Katanya kan 800.000, ha? Kita pun beranjak dengan 800.000. Jadi iyalah, cobalah tengok nanti nak di sana nanti. Kalau ada nanti orang tua yang datang nanti, panggil ayah biar kami datang. Datanglah nak pulang, sambil pulang. Ada orang tua datang, tak ada ya? Satu pun tak ada ya? Ya sudah lah, saya bilang, biar kita pun tak terdatangi. Tadi surat tanggal berapa ini hari? Tanggal berapa ini hari ya? 27. Tanggal 27 dia dibawa oleh surat ini, surat pemberitahuan. Bahasanya biaya yang harus dikeluarkan orang tua murid sebanyak 800 ribu. Itu surat hari ini datang, Pak? Iya. Pagi tadi ya, Pak? Pagi tadi jam 11 ya, hai. Ini sebagai orang tua keberatan. Wah, sangat keberatan lah. Kemana pun ditanyakan yang suka keberatan. Salam ke BCR lagi tuh malam tadi 3.000 lah turun masih keberatan orang. Apalagi macam begini, musim-musim susah begini. Pak, harapan Bapak apa nih, Pak? Harapannya apa, Pak? Pihak sekolah. Dia datanglah kembali apa ya, dan musyawarah. Jadi kalau tidak ada halangan, besok saya jumpai dulu kepala sekolah. Oke, Pak.